Udah sini. Seorang bapak deh gitu, apalagi dia anaknya lagi perempuan. Jadi kita kehilangan sosok yang benar-benar care, perhatian, proteknya luar biasa. Terus tapi orangnya pendiam tapi lucu gitu, suka jahil gitu. Dan alhamdulillah dia dekat banget sama cucu-cucunya gitu. Jadi benar-benar hari-harinya tuh kedekatan sama cucunya tuh menjadi rutinitas yang menyenangkan buat papa gitu. Jadi kita pasti kehilangan ya gitu. Di antara pendiam, tapi kalau udah bikin seru dan kocak itu papa tuh udah yang semua orang ikut ketawa gitu. Orangnya jahil banget gitu papa tuh. Banyak kesan indah lah pasti gitu. Di atas segalanya kita juga menemukan momen banyak papa tuh ya sangat proteksi sayang kita. Itu juga sama keluarga yang lain. Nah, kehilangan beliau ini di kondisi yang ya sakit, papa memang COVID ini membawa papa saya pulang ke pangkuan Allah dengan kondisi papa tuh komorbid, jadi ya udah memang sudah ada ring, papa pasang ring. Awalnya sakitnya tuh diabetes itu dan juga hipertensi. Jadi dalam proses penyembuhan ini juga buat kita tuh up and down semua keluarga. Ya terutama mama, yang mama papa ya kita, orang tua kita kan emang tipe yang tidak pernah jauh di kondisi apapun gitu. Selalu sama, selalu bareng, papa juga butuh mama butuh papa gitu. Jadi apa yang terjadi sama mama papa itu biasanya mereka selalu dekat, mereka selalu ada gitu. Nah, COVID ini tuh membuat sakit COVID ini membuat kita jadi terpisah banyak gitu loh, karena isolasi itu kan gitu, kita harus mematuhi protokol atau aturan yang ada gitu. Berat buat kita nggak ngeliat papa harus kita dampingi dalam proses pengobatan gitu. Di hari-hari minggu pertama kita masih ada yang boleh lihat terus ya, dan segala macam. Terus di kondisi yang terakhir benar-benar diisolasi, yang kita tidak boleh sama sekali ngeliat gitu, sama sekali kalaupun ada yang terakhir masuk itu artinya prokes ketat banget gitu. Dan rumah sakit berharap nggak boleh banyak-banyak, cuma satu orang gitu. Jadi diprokeskan sama rumah sakit untuk cuma satu, ya bu ini aturannya kayak gitu, terus harus pakai baju yang benar-benar APD gitu. Jadi berat gitu, adik-adik saya komplain gitu kan, kalau mama pas tahu papa udah nggak ada gitu, dengan kondisi yang udah nggak ada, udah nggak sanggup berdiri gitu. Jadi aku harus, antara masih terima apa enggak kondisinya, tapi mamah tuh juga harus diberi support yang besar gitu, karena beliau tuh pengennya
pengennya, pas papa juga pasti pengennya udah dari rumah aja gitu, jadi gak usah di rumah sakit, biar di rumah aja gitu, prinsip seperti itu. Dan terakhir itu sebenarnya kita udah membuat kita semangat dan tidak berpikir papa pulang, itu sebenarnya dokter sudah bilang dan rumah sakit sudah bilang papa boleh pulang gitu. Jadi hari Rabu diinfokan bahwa papa boleh pulang karena proses pengobatan lain-lainnya sudah aman, hanya karena harus transfusi, papa harus stay dulu transfusi di hari Kamis. Karena setelah pengobatan ini boleh pulang, tapi seminggu dua kali itu harus transfusi darah. Itu di Kamis dan Senin. Karena di hari Rabu dibilang pulang, Kamis itu mau transfusi, jadi mereka menahan, udah stay dulu untuk besok kan ada transfusi, jadi tanggung sekalian aja gitu. Jadi pada saat kita sudah bungah untuk bergembira untuk oh ya pulang, tapi karena harus proses ada transfusi darah pengobatan papa itu, ya transfusi maaf, cuci darah, karena harus cuci darah udah dua kali seminggu. Makanya kita ya udah deh sehari lagi gitu, karena kasihan kalau papa bolak balik gitu. Kita nunggu sampai kelar beliau pagi, dari pagi harus proses dulu menunggu hasil dari cuci darah. Nanti ya Bu, sorean dijemput sekitar jam berapa ya, jam 4 atau jam 5 gitu deh, sore-sorean aja dijemputnya setelah dia stabil, setelah proses ini selesai. Kita datanglah jam sore gitu, ternyata ada proses kateter yang harus diproses dulu. Kalau nanti proses kateter ini nggak smooth, nanti di rumah kasihan, ribet, apa segala macam. Udah, jam 6 akhirnya, kalau gitu nanti ibu balik lagi aja jam 9 gitu. Udah, pokoknya konsepnya kita udah siap jemput, udah dirapiin semua, udah apa keperluan papa kita coba iniin, biar kita rawat di rumah. Udah senang banget, udah lah apapun yang terjadi kita di rumah deh gitu. Udah boleh pulang nih gitu. Terus jam 9 kita belum mau jemput, kok gak keluar-keluar, kok enggak ya. Nggak ada kabar-kabar dari dalam kalau papa bisa juga diambil untuk dibawa pulang. Jam 11 kita sampai tanya lagi, udah 2 jam nunggu aja, gimana kalau nanti pulang Bu, takutnya ada proses apa ya, kadang kateter ini harus ketiga kali kalau untuk orang yang usia nanti ini bapak belum bisa pipis, jadi nanti dulu ya, tunggu dulu ya. Dari Bu, saya rumahnya dekat, saya bilang gitu, dokter saya rumahnya dekat, jadi saya pulang dulu, nanti kapan aja hubungin kita. Berapa jauh? Enggak kok, 5-10 menit, karena dia di sini, dia di Aksa. 5-10 menit, oh yaudah. Ya berapa aja kita jemput, pokoknya kita udah standby jemput. Nah, rumah sakit enggak hubungin kita sampai akhirnya kita juga nunggu-nunggu ya. Rumah sakit hubungin lagi subuh, jam 4 menjelang subuh. Pas selesai subuh, kita ya pas kita udah sholat, telepon lagi kedua kali. Iya, secepatnya, udah secepatnya. Bahasanya adalah dokter akan kasih tahu, mau bicara lah sama keluarga. Sampai di sana kita lihat ada alarm merah di ruang isolasi itu gitu. Oh, alarm merah ya, kata mama gitu kan. Mama ikut tuh, aku bilang mama, mama ikut nggak, ikut ah, jemput gitu ya, seneng katanya gitu. Kalau mama kan gitu biar seneng ya, iya yuk. Terus alarm merah itu mama bilang, itu alarm merah kan? Biasanya dari kamar seruan suster, seruan suster kaca. Kita tuh lihat alarm merah, mama bilang ada apa tuh? Kata mama ada apa tapi enggak, aku bilang gitu. Aku masih bilang enggak mah, itu bukan papa. Karena buat aku papa pulang, gitu. Jadi enggak kepikir yang hal yang negatif lah. Kita jemput pulang, enggak kan banyak orang mah di sini, mungkin ada yang butuh diproses, aku bilang gitu. Nenangin mama yang apa tapi mama tuh udah ngomong gitu. Enggak, bukan. Banyak orang, mam, betul-betul ya, papa. Ya, berapa menit kita nunggu ya? Enggak lama, kita masih tenang. Aku sih benar-benar yang berpikir, papa tuh pulang. Kita tuh datang ke sana papa untuk, maksudnya pulang ke rumah gitu, untuk dijemput. Karena kita udah nunggu dua hari ya nih, untuk pulang kok susah. Ini kita tetap harus nungguin. Pokoknya dua hari kita dibilang, aku udah bisa pulang. Dokter keluar, bawa data untuk jantung dan sebagainya, nerangin gitu pelan-pelan sih. Aku pikir karena biasanya kita ketemu dokter ya, setiap kita nanya, nah gimana dok perkembangan papa, neranginnya seperti halnya biasa kayak waktu kita bertanya hari-hari gitu. Jadi dia nerangin, ya tadi kita papa agak drop, terus abis drop dijelasin sesak nafas, abis itu
drop semua tuh Bu, tapinya tadi aku udah mulai dia bilang drop gitu, yang mulai gulanya, tensinya. Aku bilang, apakah aku masih berpikir apakah dia harus stay dulu lagi atau perawatan yang seperti apa? Ya udah deh gitu, perawatan dulu buat aku penting. Terus kita bantu pacu jantung atau apa gitu segala macam sama oksigen murni. Oksigennya itu lebih canggih. Ya gitu. Oke. Bismillah deh, aku masih berpikir bahwa dia stabil dan harus stay. Kita nggak jadi jemput. Itu kepala aku udah di situ aja nggak kemana. Tapi bu di jam 5.40 something gitu, bapak denyutnya, apa denyutnya udah ini darah pas dibuka file gitu, buka perinannya. Dia bikin peraturan ya, kalau masih garis, masih ada dua, agak jauh jaraknya, dan ketiga udah garis melengkap. Apa enggak gitu, karena kepalaku papa pulang gitu, terus dia bilang enggak ada gitu, enggak ada atau apa gitu, maksud aku tunggu dong aku blank gitu, tunggu dong aku blank gitu. Terus jadi iya enggak ada bu, enggak ada aku masih nanya terus gimana, aku bilang gitu ya bu kita udah usaha keras, dia bilang kadar Allah, ya udah aku langsung gitu. Gak percaya kita masih mendesak gitu, nggak dites lagi apa negatif atau positifnya mengenai COVID, biar kita bisa bawa pulang gitu, kita proses secara keluarga di rumah. Tapi dokter bilang masih COVID, semoga jadi akan diproses protokol semakin drop lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.